aja, bertemu lagi bersama dengan Mas Ling. Lagi di Nasi Urap Kentuku, ini lokasinya di Jalan Ibu Ruswo. Ini tau gak buka jam berapa? Coba buka jam 10, jam 12 udah habis. Dan gerobaknya baru, dulu dia pakai gerobak, ini sekarang udah pakai ini gerobak meja, pakai gini. Ini nasi urap udah berapa tahun tuh, Bu? Udah berapa tahun tuh? 20. Masih udah 20 tahun di sini. Ngomong juga ya. Tapi sama yang kota gede? Itu anak saya. Baru 2 tahun. Oh, ini sama. Buka cabang sana. Baru 2 tahun. Di kota gede dari jam berapa, Bu? Lek sana dari pagi. Oh, dari pagi, iya. Jam? Iya, pokoknya itu dari pasar langsung ke sana, masak di sana. Kalau aku kan masak di rumah dulu, dibawa ke sini. Oh, oke. Okay. Aku nampak sini jam 9:30. Nanti jam 2 udah habis. Kalau ada jam 2, jam 12, jam 12, jam 12. Iya, jam 12, jam 12 belum ada. Ini apa lo? Saya, Bu. Sambel. Sambelan, Bu. Ini koratnya, Bu. Sambel habis, Bu. Sing bawang ini sing habis, sing masih sambel tomat sama sambel biasa. Bener. Sing ini 3 hari enggak basi ini. Oh, ini sambel apa ya? Ini sambel lombok hijau ini, Mas. Sampai tanak dang. Nah, ini kan 1 hari aja bang basi. Kepala. Ada apa aja tuh, Bu? Ada kepala, dada, sayap, ada atas. Terus itu dada, ada hati, ada tahu tempe. Tahu tempenya masih, Bu? Bumbus juga ada kok. Bumbus aja. Apa bumbus? Bumbus juga ada. Ini komplit kok, Mas. Biasanya goreng usus juga, tapi hari ini enggak. Ada kulit juga biasanya. Iya. Pokoknya semua komponen di ayam gitu ya. Ceker juga ada biasanya, tapi hari ini enggak. Wow. Sehari berarti berapa kilo, Bu? Iya, 25 komplit, Mas. 25 komplit ayam, semuanya. Iya. Terus? Ambil sama. Jadi kalau mau makan tuh harus paling 12 paling besar. Besar. Ini lo udah gede banget, Mas, saya. Murah, Mas, di sini, Mas. Tahu tempe itu cuma 6.000 satu porsinya. Murah. Ati. Ati itu 10. Iki kuwi. Terus iki agem rebuk. Kok artinya ten nggih? Sukan ini nggih, Mas. Sip. Tapi sing jos niku niki, Mas. Marake tangan ya, Bu. Ngeten lho, Mas. Lihat nih, ini antrinya nih banyak banget. Jadi satu orang tuh kadang tuh bisa sampai bungkus 12. Makan di dalam juga bisa terus. Ini dia nih penampakannya. Ini masing pesen yang pakai kepala nih. Wah, kita cobain kuy. Pakai sambelnya, spesialnya tuh sambelnya tau. Urapnya juga. Cobain kuy. Kamu. Rasanya masih seperti yang dulu dan itu tuh enak apalagi sambelnya gak pedes, serius ini sambel lombok hijau dicampur apa kayaknya ya enak banget nih kepalanya jangan lupa nih
Tamul, makan otaknya. Makan bihan, akhirnya habis juga nih, wah. Tamul. Ini nih yang enak nih. Oh. Nih kulitnya. Kulitnya enak nih. Terakhir dong. Nih habis tak bersisa, lehernya pun habis, tinggal kulit doang. Kulit doang. Leher cocoknya habis semua. Bu, sampun. Kan bu, kalau nasi kepala. Enggak, tapi kerupaknya kan pun buat enak. Lah pun rodo elek makanya enggak masuk. Yes, Sami.